Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Vito Ardina. Kali ini saya akan berbagi cara membuat konektor masker dengan pola segitiga dan kombinasi warna seperti ini. Konektor masker ini multifungsi, bisa jadi gelang. Caranya sangat mudah, simak terus ya videonya sampai akhir. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 26 buah kristal lampu ukuran 6 mm warna merah, 26 buah kristal lampu ukuran 6 mm warna putih bening, 3 buah stopper merica, 2 buah kodokan, 2 buah ring ukuran 5 mm, 2 buah kait udang ukuran 16 mm, dan string kabel dipotong kurang lebih 70 cm. Alat yang digunakan: tang pembulat, tang penjepit, dan tang potong. Pertama, string kabel dipotong kurang lebih 70 cm, lalu ditekuk jadi dua. Setelah itu, dua utas string kabel dimasukkan ke dalam lubang stopper merica, lalu ditarik ke paling ujung. Dijepit stopper mericanya. Kemudian kodokan dimasukkan. Posisinya seperti ini. Lalu ring dan kait udang dipasang. Cara pasangnya, ring dimasukkan ke dalam lubang kodokan, dimasukkan lagi ke dalam lubang string kabel, dimasukkan lagi ke dalam lubang kodokan satunya. Hal ini untuk menghindari jika suatu saat stoppernya longgar, maka string kabel tidak akan lolos dari lubang kodokan, dan rangkaian aksesorisnya pun juga tetap aman. Lalu kait udang dipasang. Selanjutnya, kita mulai merangkai kristalnya. Yang pertama dimasukkan, kristal merah dimasukkan secara silang seperti ini. Lalu kita tarik string kabelnya, diletakkan di paling ujung. Selanjutnya, kristal warna putih bening dimasukkan di sebelah kanan dan kristal merah dimasukkan di sebelah kiri. Lalu, kristal putih bening dimasukkan secara silang. Selanjutnya, kristal putih bening dimasukkan di sisi sebelah kanan dan juga di sisi sebelah kiri. Lalu kristal putih dimasukkan secara silang. Kemudian, kristal putih bening dimasukkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri dimasukkan kristal merah. Lalu kristal merah dimasukkan secara silang. Sudah mulai terlihat ya pola segitiganya. Kita
Kita lanjut ke pola berikutnya, warna merah. Kristal merah dimasukkan ke sisi sebelah kanan dan juga di sisi sebelah kiri. Kemudian kristal merah dimasukkan lagi secara silang lalu di sebelah kanan dimasukkan kristal putih bening, di sebelah kiri dimasukkan kristal merah. Kemudian kristal putih dimasukkan secara silang. Nah, seperti ini hasilnya. Pola ini dilanjutkan sampai kristalnya habis ya. Oke, setelah seperti ini, dimasukkan kodokan. Kedua utas string kabel dimasukkan ke dalam lubang kodokan. Kemudian, dua buah stopper merica dimasukkan. Setelah itu, string kabel dimasukkan kembali ke dalam stopper merica dan lubang kodokan. Ditarik string kabelnya dengan bantuan tang. Setelah dirasa cukup rapi, stopper merica dijepit. Setelah itu, ring dan kait udang dipasang. Cara pasangnya seperti di awal tadi, ring dimasukkan ke dalam lubang kodokan, dimasukkan lagi ke dalam lubang string kabel, dimasukkan lagi ke dalam lubang kodokan satunya. Lalu kait udang dipasang. Sisa string kabel dipotong. Oke, sudah jadi konektor maskernya. Konektor masker ini multifungsi, bisa jadi gelang. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.